pelatihan takoyaki, pembuatan takoyaki, di mana CPKP bidang ekonomi, koperasi, industri, dan perdagangan atau ekip dan koperasi jasa CPKP. Selama ini kami menghadirkan produk dari karya UMKM, pendampingan kami dari Bitung, Sulawesi Utara berupa Katsuoku. Katsuoku sendiri itu produk dari UMKM di sana, terus kita berdayakan, kita bantu pemberdayaan di sana dengan kita olah menjadi Katsuoku di Bekasi. Nah, dari produk Katsuoku sendiri, kita kembangkan lagi menjadi produk namanya Takoyaki. Nah, hari ini kami mengadakan pelatihan terhadap teman-teman kami sebagai wujud pemberdayaan di masa pandemi supaya teman-teman kami bisa survive dan terus menjalankan misi kemanusiaannya untuk mendampingin masyarakat yang terdampak pandemi supaya bisa survive.